Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang hari Rabu. Selamat petang Rabu. Masya Allah. Ada siapa-siapa boleh teka saya berada di mana? Cuba tengok pemandangan yang indah. Pokok-pokok. Itu pokok kurma ke? Kelapa sawit. Oh, pokok kelapa sawit. Ingatkan kurma. Sebab baru balik daripada... Maklumlah, daripada Jordan, Palestin, sana kurma lah banyak. Oh, itu kapas sawit. Okey, kita boleh nampak pokok kapas sawit dan kita boleh nampak ada gunung di belakang sana kan. Nampak gunung? Itu yang cantik tu bila daripada bawah ni. Nampak gunung. Masa siap puncak gunung tu ada apa kita panggil? Kabus. Ha, subhanallah. Dan sekeliling memang menghijau. Depan ni pun ada bukit. Depan ni pun ada bukit. Itu motor siapa tu? Oh, tak ada kaitan. Eh, Ustaz Azmi dah balik eh? Ada? Oh, okey. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Lama tak datang. Alhamdulillah, tuan puan sekalian. Ada yang jawab tak? Kami berada di mana? Ada? Ha? Betul, di perkampungan Al-Hijrah. Perkampungan Al-Hijrah, tuan puan sekalian. Hampir sebulan juga kami tak datang ke perkampungan Hijrah untuk melihat perkembangan. Tetapi segala plan ataupun perancangan gerak kerja sentiasa berjalan dengan cepat. Sentiasa bergerak. Masya Allah. Bagi siapa yang belum tahu apa itu perkampungan Al-Hijrah ataupun Hijrah Village, nanti boleh search perkampungan Al-Hijrah. Kita ada laman rasmi, ada TikTok. TikTok perkampungan Hijrah ada tak? TikTok Hijrah Village ada tak? Ada TikTok, ada IG, ada FB. Cari je perkampungan Al-Hijrah ataupun Hijrah Village. Itu dia kita punya pengarah operasi utama. Nak gimana? Ustaz Azmi. Ustaz, apa ni, pengerusi Yayasan Al-Hijrah dan juga pengarah urusan ataupun pengarah operasi yang paling utamalah untuk pembangunan perkampungan Al-Hijrah. Masya Allah. Tapi hari ni, petang ni istimewa. Tak apalah, kita singgah lah. Kita jalan kaki. Biasa kan kami live daripada antara main, Encik. Jom. Masya Allah. Apa khabar? Baik-baik, Alhamdulillah. Macam mana balik daripada Jordan, Palestin? Alhamdulillah. Bertambah rasa seronok. Bertambah iman, ketakwaan. Bertambah iman, ketakwaan, semua adalah. Anak pun ada. Main. Sarah, Atika, Luqman. Oh, tak apalah tu. Nantilah. Okey. Apa ni? Mungkin Cik boleh cerita sikit tentang perkampungan Hijrah. Alhamdulillah kalau kita boleh lihat di sana, tengok ada yang tersegar indah di sana. Itu apa dia tu? So, rumah-rumah yang telah pun siap dan hampir siap. InsyaAllah sebagaimana dirancangkan, Allah pemudahkan dan makbulkan untuk kita beroperasi pada bulan 3 tahun depan insyaAllah. InsyaAllah bulan 3 kita akan beroperasi. Lihat itu. Kita sedang baiki tembok-tembok benteng. Retaining wall. Buat longkang. Oh. Kita alihkan balik lah. Alihkan balik sebab nak buat longkang. Itu yang saya terfikir. Saya tengok kenapa kenapa buka balik kan. Sebab ni kita dah sampai sini sebab nak bina longkang. Okey. Masih lagi bekerja dekat pukul 6 ni. Okey. Apa ni perkampungan Hijrah ni? Perkampungan Hijrahnya sebagaimana yang diimpikan oleh Ustazah Ustaz Azmi dan semua yang mana akan menempatkan satu perkampungan yang cukup lengkap dengan pelbagai kemudahan. Kita akan ada insyaAllah perumahan. Sesiapa saja nak memiliki rumah di sini, di samping pengajian-pengajian berkitab dan juga dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan asas. Kemudian kita ada pengajian tahfiz. Ada perikanan, pertanian. InsyaAllah boleh lihat perikanan nanti. Ikan-ikan talapia yang sudah pun besar. Boleh dimakan, boleh digoreng, boleh dipancing. InsyaAllah sebentar nanti. Okey. Bau sedap je bau. Saya rasa dia orang masak eh. Masak untuk kita. Ha? Dia orang masak untuk kita ke? Dia masak Maggi goreng.
Maggi goreng. Kalau mai sini memang Maggi goreng je. Ini pekerja-pekerja. Ya. Assalamualaikum. Ini semua pekerja-pekerja kita lah. Tu apa sekian projek Pekan Penjara ni memang 100% di bawah Yayasan Al-Hijrah. 100%. Di bawah Yayasan Al-Hijrah. Yayasan Al-Hijrah tu diasaskan oleh saya sendiri, Ustazah Azmat Harun, pengerusi Ustaz Hazmi, timbalan pengerusi Ustaz Tengku, Encik Suami. Dia tidak ada campur tangan pihak-pihak yang lain. Dan ia melibatkan beberapa orang penasihat-penasihat yang berpengalaman. Dan kita di bawah pemantauan Tuan Guru Syekh Hafiz, Tuan Guru Datuk Syekh Hafiz yang merupakan pengasas Yayasan Al-Jun Derami. Okay. Kita nak kongsikan pembangunan terkini. Nanti kita akan jelaskan apakah komponen dalam perkampungan hijrah ni. Hijrah Village ataupun bandar baru sebenarnya, bandar baru Islam. Dia macam sebuah, nantilah kita cerita. Cuma kita orang kalau main sini memang suka. Itu motor siapa yang bunyi tau? Betul lah datang sini. Siapa? Tak apalah tu. Ha? Tak saja nak ni. Oh, pengawal. Lama tak tegur makcik. Waalaikumsalam. Rehat ya, rehat. Dia orang ada surau. Kan ada surau. Assalamualaikum kakak. Oh, lama tak jumpa. Apa khabar? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ini orang semua sedang live tengok ni. Ya. Nama siapa? Muhammad Shahlom. Muhammad Shahlom. Daripada mana? Bangladesh. Ya, Bangladesh. Kalau saya datang sini, dia mesti buat live. Nak tunjuk dekat orang kampung dia, dekat isteri dia. Sekarang sudah banyak boleh cakap Melayu? Boleh, insyaAllah boleh cakap. Boleh. Cakap ni macam mana kerja sini? Sini Alhamdulillah kalau kita kerja sudah okey. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Syukur. Boleh solat jemaah, kita buat surau. Boleh, ada surau ada. Ya. Kita boleh solat, sembahyang. Baca Quran sama-sama, tahlil sama-sama. Ya, semua boleh sini. Ya, rindu tak sama isteri, sama anak? Mesti ada rindu. Mesti ada rindu. Dekat sikit. Mesti ada rindu. Okey. Berapa lama dah kat sini? Setahun dah ya? Saya sudah sini satu tahun. Satu tahun dah ya, kan? Ya, sudah satu tahun. Ya, anak berapa orang Shalom? Dua orang. Cari rezeki jauh-jauh ini daripada Bangladesh. Pekerja kita ramai Indonesia, Bangladesh pekerja buruh. Okey, terima kasih. Itu air untuk saya? Ya. Buat air apa? Teo ais. Teo panas. Maggi goreng. Jalan ni memang. Maggi goreng. Kalau datang mesti masak Maggi goreng kan. Kakak apa khabar? Kakak ni memang pandai masak Maggi goreng sedap. Saya dah belajar, dah resepi tapi tak sempat buat lagi. Tu tunjuk jauh-jauh kakak. Kakak, itu dia. Diorang ni kan. Oh, Shalom, kamu makan ke ni? Ya, ni macam-macam ada. Itulah. Dia terus, walaupun pekerja lebih kurang dalam 50 orang. Pekerja 50 orang, jadi terus buka macam kantin kan. Boleh order-order makanan. Tapi Maggi goreng akak tu memang sedap. Tapi ada cara dia. Takkan nak tunjuk sekarang, nantilah lain kali. Okey, kakak, kejap lagi kita datang makan Maggi goreng. Okey, kalau tengok, yelah situ ni. Lepas tu surau dia orang solat semua kat sana. Itu surau kan? Ya, betul. Alhamdulillah. Ada orang ke dekat surau? Ada. Maksud pekerja kita sampai surau pun kita bina. Yelah rumah-rumah. Supaya dia orang ni selesa buat ibadah. Tak apa. Tak apa. Tak payah keluar. Tak payah lari. Wah, sejadah pun cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak apa, rehat. Sejadah pun cantik. Alhamdulillah. Cuba tengok. Selesa ya. Kan ada kipas. Boleh berkumpul. Diorang ni memang suka solat jemaah pekerja. Diorang memang akan solat jemaah. Baca Quran. Buat tahlil. Buat macam-macam lah. Doakan ya. Tempat kita ni siap. Dengan baik. Masya Allah. Okey. Jadi, ni adalah surau untuk pekerja. Masya Allah. Diorang ni ada yang bawa baby, ada rumah keluarga. Macam tu lah lebih kurang. Okey. Masya Allah. Baik. Ready untuk mancing kan?
Ready untuk mancing kan? Okey. Allahu Akbar. Okey, jom. Tuan-puan sekalian, perkampungan Al-Hijrah ni ataupun Hijrah Village, dia kalau orang datang kata ustazah macam bina satu bandar baru. Tapi bandar mini bandar baru Islamic City. Ha, boleh juga Islamic City kan? Yang dinamakan Hijrah Village, perkampungan Al-Hijrah. Perkampungan Hijrah ni alhamdulillah hasil daripada sumbangan orang ramai, kita telah membeli tanah seluas 42 ekar. Macam mana? Okey, tanah seluas 42 ekar. Yang anda lihat ni masih luas lagi lah, semua 42 ekar. Yang mana di atas tanah ini kita akan bina pembangunan dari sudut mula-mula pembangunan rohani, kemudian pembangunan fizikal, pembangunan emosi, pembangunan mental, pembangunan ekonomi. InsyaAllah. Jadi dalam perkampungan Al-Hijrah ini akan dibinakan untuk pembangunan rohani adalah pusat-pusat pengajian, sistem pondok, pengajian moden. Di sini akan dibina Islamic International School. Kemudian kita berhasrat sampai peringkat college. Dan ada sistem pondok, sistem pengajian berkitab, sistem kitab kuning, kitab turas, pengajian-pengajian kaedah ulama Melayu kita. Kemudian ada sistem pengajian untuk anak daripada sejak lahir, tadika, skor rendah, skor menengah sampai sekian-sekian. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Manakala untuk pembangunan ekonomi, di dalam ini kita akan pergi salah satu rumah contoh. Di dalam ini akan dibangunkan mini-mini kilang, seperti mungkin kilang untuk memproses makanan, kilang untuk jahit. Ini mini-mini kilang lah. Kilang perabot kita dan lain-lain. Kemudian dalam ini akan ada plantation, peladangan. Kita dalam proses dah, bahkan kita dah ambil dah mereka degree holder dalam bidang pertanian. Kemudian kita ada penternakan, dan kita bermula dengan perikanan. Ikan kita dah keluarkan hasil dah, nanti kita akan pergi kolam. Ikan dah besar-besar, kita dah mula jual dah pun untuk dapat hasil bagi perkampungan Al-Hijrah. Kemudian kita akan pergi next lah, ayam, itik, kambing, lembu. Memang kita dah buat kambing lembu tu, memang dah ada di Kuala Selangor. Kemudian pertanian, perikanan, peternakan. Ha. Jadi, subhanallah, tanpa sekalian. Ya, alhamdulillah, itu adalah tapak pusat Islam. Kita panggil pusat Islam. Bukan madrasah tapi pusat Islam. Bila kita sebut pusat Islam, di situ ada akan dibangunkan bangunan yang jadi serbaguna. Ada waktunya, bukan ada waktunya, dia surau. Tetapi waktu yang sama sekelilingnya, mana pembangunan ni kan? Okey, inilah lebih kurang. Okey, pusat pengajian ilmu ataupun kita panggil pusat Islam lah. Okey, madrasah ataupun pusat pusat Islam yang boleh menempatkan satu-satu masa 700 orang. Kos yang diperlukan dengan cantik begini, tuan-tuan sekalian, 1.5 juta. Memang kita buat, tuan-tuan sekalian, kerjasama engineer, arkitek, semua pihak-pihak yang ada autoriti. Dan kita nak bina pusat ilmu ini, yang mana selepas selesai siap tapak masjid, ini tapak masjid yang utama, tapak Al-Hijrah, masjid Al-Hijrah, barulah dewan ini akan bertukar menjadi dewan serbaguna untuk mungkin kenduri kahwin dan sebagainya. Jadi pusat ilmu ini ataupun pusat Islam ini ada surau dan ada kelas-kelas pengajian. Okey. Jadi untuk makluman semua, kita sangat amat memerlukan sumbangan untuk meneruskan dan menjadikan plan kita ini, perancangan ini berjaya. Kewangan untuk perkampungan Hijrah ni memang menyusut sampai hampir panggil tu ha, sampai hampir negatif lah. Dan kami usahakan juga dengan cara-cara lain supaya perjalanan pembangunan perkampungan tidak terhenti. Sebenarnya dah negatif dah.
Tapi alhamdulillah kita ada usaha cara lain juga supaya pelaksanaan projek sebagaimana dirancang tidak tergendala. Okey. Jadi tuan-puan sekalian, kita dah naik dah, tiang-tiang asas tu dah naik. Gambar yang anda nampak ni dah naik, masya-Allah. Jadi saya percaya ramai pihak yang ingin bersama menjadikan hartanya berkembang untuk dinikmati di akhirat kelak. Bagaimana caranya? Melalui wakaf seumpama ini. Dan tempat ini sebenarnya terbuka untuk anda datang nak melihat sendiri, nak tengok sendiri proses, tapak, tempat dan sebagainya. Terbuka setiap hari daripada pukul 9 sampai pukul 4, 9 hingga 4 setiap hari, hari bekerja, Isnin hingga hari Jumaat. Sebab memang ada pekerja dan ada pengurus di sini. Jadi mungkin ramai yang tanya lokasi. Apa-apa soalan awak cakap? Lokasi sebenarnya kalau daripada Kajang lebih kurang dalam 20 minit. Kalau daripada KL mungkin dalam 40 minit. Tak jauh. Daripada Bandar Seremban lebih kurang dalam 15 minit. Lokasi ni tuan-puan sekalian, dia penghujung highway lekas. Penghujung highway lekas. Yang orang kata apa ni? Highway apa tu? New Zealand yang cantik pemandangan tu, highway New Zealand tu. Daripada exit highway New Zealand tu, tempat ni lebih kurang dalam 5 minit. Lebih kurang dalam 5 minit sahaja. Tiba-tiba kita macam masuk alam lain yang penuh kehijauan. Cuba tengok. Tengok tu, bukit bukau menghijau sekeliling. Masya Allah. Okay. So sekarang, Masya Allah, cantiknya ada bunga. Ini pokok apa ni? Okey, hutan. Kamu beli ke? Kita kan kat hutan. Tak, tapi maksud saya, kan okey kan susah nak hidup. Ni atas tanah macam ni. Beli kat mana? Siapa yang beli? Oh, kedai yang jalan pantai tu. Ya, belai-belai, bagi salam, bagi kasih sayang. Pokok kata kena pujian kan? Oh, alhamdulillah. Cuba dekat sikit. Kamu ni macam tak ada perasaan tengok pokok bunga. Cuba excited. Ya Allah, cantiknya. Subhanallah. Ini orkid bukan senang tau nak tumbuh ni. Ke kat rumah tak ada pokok langsung? Ada, betul ada? Masya Allah. Okay. Tuan-puan sekalian, meh, nak sebut, nak bagi gambaran. Rumah yang siapa yang mendiami di dalam perkampungan hijau, rumah dalam ni mungkin akan dibangunkan lebih kurang 300 ke 400 buah rumah. Ada macam yang anda nampak ni, rumah semidi satu bilik. Ada rumah semidi dua bilik. Bahkan kita ada juga jual ataupun pihak-pihak yang nak lot dan dia nak bina rumah sendiri. Tuan-puan sekalian, dalam cerita tu, maksudnya panjang lagi lah ceritanya. Kami sedang melalui proses. Dalam proses tu kan perubahan, kan adalah benda-benda yang kami akan buat pengumuman kepada siapa yang mengikuti perkembangan perkampungan hijrah ni. Tapi yang saya nak bagi tahu, landscape adalah di bawah pengurusan kami. Sebab kita nak biar sama. Tak ada cacar mebah. Maksudnya contoh di luar ni kan, kita dah tanam pokok ni, kita pun tengok juga di sini sama juga. Supaya pasal ada apa ni, koridor laluan sampai hujung, landscape pun sama. Cat pun kita tak ada, kita akan tetapkan design rumahnya macam ni lah. Okey, kita akan masuk ke dalam. Tak apa, masuk je pakai ini. Boleh ya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh, ini adalah rumah contoh perkampungan Al-Hijrah. Yang mana contoh bagi rumah satu bilik. Contoh, kenapa rumah satu bilik? Sebab ramai orang-orang pencen yang bujang. Sama ada balu perempuan ataupun duda. Sama ada janda ataupun duda. Ibu-ibu, ayah-ayah, kita panggil warga emas yang nak duduk di sini. Tuan-puan sekalian, pembangunan ekonomi kita di sini antaranya kita akan bina agrotourism. Itu antara matlamat utama. Ada mini zoo, ada water park, ada theme park yang islami. Kalau water park tu, kita cuba akan buat dua sekurang-kurangnya, bezakan water park lelaki, water park perempuan. Asing terus, tak bercampur water park tu sebab ramai orang suka main air. Dalam ini akan dibina resort, mini-mini hotel. Dan sekarang ni memang ramai orang yang suka nak sangat
memang lagi-lagi orang yang nak jaga dari segi batasan resort ataupun kita panggil villa-villa yang ada private pool. Jadi itu yang akan kita bangunkan agrotourism dalam ni. Okey, tuan-tuan sekalian cuba tengok ni. Ini contoh bilik. Kita ni akan ada pilihan tau. Ada orang dia nak beli dengan fully furnished. Jadi inilah contoh fully furnished yang dah siap kita buat hiasan dalaman. Ini semua produk by Deluxe. Kita dah siapkan dengan aircon, dengan kabinet. Tu ada meja solid sikit. Kalau kita tengok tandas pun besar dan pintu saiz adalah yang boleh muat wheelchair. Sebab kalau warga emas yang duduk dalam ni, warga emas akan memerlukan, ada yang perlukan wheelchair atau memang keluar. Okey, macam ni lah kita dah siapkan terus untuk peti ais, lepas tu mesin basuh. Okey, ni keperluan masak apa semua. Cantik kan? Cantik. Ada tak yang cakap cantik? Cantik. Itulah. Berapa? Tuan-puan sekalian, ini di antara rumah contoh. Rumah contoh, rumah warga emas ataupun bukan warga emas, orang muda tapi dia nak menetap dalam ni. Dan dengan syarat, syarat paling utama adalah mereka ni boleh mengikuti pengajian-pengajian berkitab di dalam ni. Pengajian akidah, pengajian fiqh, pengajian tasawuf. Sebab kuliah-kuliah, kelas-kelas daripada guru-guru, daripada syekh-syekh, daripada orang-orang alim akan diaturkan dengan sebaiknya pengajian dalam ni. Jadi, tuan-puan sekalian, kita tak nak yang duduk di dalam ni tapi tak boleh nak involve. Kita bukan semestinya wajib warga emas saja yang kita terima, tak. Mungkin ada yang contoh, mungkin ada ibu tunggal. Ada bapa tunggal, kan? Tapi masih muda. Tapi nak duduk dalam hijrah village ni supaya anak ada surrounding yang bi'ah solehah. Gitu. Okey, tuan-puan sekalian, dalam ni juga kita akan bina ni contoh belakang. Belakang ni, subhanallah, tuan-puan sekalian, belakang ni nanti setiap rumah akan ada lebih kurang dalam berapa kaki? 6 kaki. 8 kaki seorang akan dapat. Itulah kawasan yang mana kalau belakang rumah, ikutlah nak buat macam mana. Kebebasan di belakang rumah, kebebasan yang duduk. Nak tanam pokok serai ke, kunyit ke, halia ke, itu kebebasan. Belakang ni nak buat tempat duduk, lepak, minum air, minum kopi ke. Cuba tengok pemandangan di sini. Memang damai, menghijau macam duduk kat kampung. Jadi, siapa yang orang-orang tua, contoh warga emas yang duduk di sini, apa yang dia akan, kehidupan apa yang dia akan lalui? Dia nak pergi mancing, dia pergi mancing. Dia nak pergi menanam, encik, okey, nak pergi menanam. Lagi contoh, dia nak apa lagi? Dia nak pergi itik ayam. Maksudnya, soalannya kita nak kembalikan suasana kampung tetapi yang mempunyai ekosistem ekonomi yang mantap. Ekosistem ekonomi yang hebat. Ha, macam itulah. So kita insya-Allah tuan-tuan sekalian, perkampungan hijau ni akan jadi tarikan pelancong dalam dan luar negara, muslim dan juga non-muslim. Yang mana bila mereka datang, asalnya datang nak melancong. Sebab tengok kalau datang sini, okey, ada water park, ada theme park, ada ni, tetapi sebenarnya pengajian yang kita nak tarik mereka ke sini. Ha, gitulah lebih kurang. Cuba kita tengok tu, semua tu yang dah siap. Okey. Sekejap ah. Alhamdulillah, Ustazah telah menerangkan banyak cerita tentang perkampungan dan progres yang sangat-sangat kita banggakan seiring dengan matlamat penubuhan perkampungan ini. Sebagaimana yang semua pun inginkan lihat bagaimana keadaan yang diimpikan dengan sebuah perkampungan yang tersusun, perkampungan yang meliputi semua aspek dan perkampungan yang cukup lengkap dengan semua kemudahan, insyaAllah. Kemudian sebagian pemakna juga, insyaAllah, dengan dana-dana dan sumbangan yang diterima itu, alhamdulillah menampakkan hasil, terutamanya kenaikan tiang-tiang madrasah, tiang-tiang pusat ilmu yang kita telah bangunkan, dan insya-Allah dijangka siap pada bulan 3 tahun depan.
dan akan menempatkan warga penghuni di sini sebanyak 50 buah rumah. InsyaAllah akan dipenuhi dan pada bulan tersebut juga akan dimulakan pengajian-pengajian berkitab dengan kitab-kitab yang cukup dikenali dan juga telah pun diajari di banyak kebanyakan masjid insyaAllah. Kemudian pada fasa kedua akan dibina sebuah masjid yang sangat indah. Daripada jalan tersebut kita boleh nampak, daripada jalan tersebut kita boleh lihat masjid berdiri tersegam indah di kawasan sana. Itulah lokasi masjid di belakang highlight tu, di arahkan mahkamah tu, itulah lokasi masjid kita yang akan kita akan dirikan insyaAllah. Di situ ada tapak masjid dan ditambah lagi dengan 200 buah rumah untuk sesiapa yang ingin memiliki kawasan ini. Dan di sana ada kolam ikan yang kita akan lawati nanti, dan akan dibangunkan juga pusat-pusat tahfiz dan juga international school sebagaimana impian ustazah dan impian semua insyaAllah. Sebagaimana ustazah maklumkan juga, kita akan adakan satu program khas yang mana kita terbuka kepada semua pada 7 bulan 10 ini, yang mana semua dijemput hadir ke sini melihat sendiri suasana perkampungan ini untuk satu program yang besar, iaitu Maulid Akbar ataupun Hijrah Berselawat. Hijrah sempena nama yang ustazah namakan sempena ke perkampungan ini. Dan di sini kita akan menyebut tuan-tuan guru dan juga habaib untuk habib-habib untuk bersama mengimbarah perkampungan ini dengan selawat kepada Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 7 bulan 10. Semua dijemput hadir dan dimaklumkan kini lebih daripada 30 bas telah pun confirm akan memenuhi ruangan perkampungan ini pada 7 bulan 10 nanti. 7 bulan 10 program bermula seawal 7.30 pagi. Dan insyaAllah kita menerima tamu yang ramai, dan sebagaimana yang poster ini insyaAllah antara pengisi ataupun pentauliah yang telah pun confirm akan hadir pada 7 bulan 10 nanti insyaAllah. Kita pun juga mengalu-alukan sumbangan-sumbangan seandainya ingin menyumbang makanan, menyumbang kepada makwitan dan sebagainya. Kita pun mengalu-alukan sumbangan semua dan boleh menyumbang kepada akaun yang di-sharekan dalam ruangan-ruangan komen insyaAllah. Boleh yang share, tim share untuk program tersebut. Dan insyaAllah nanti Ustaz akan detailkan berkaitan dengan program tersebut pada 7 bulan 10 nanti. Jadi boleh lihat secara jelas, nyata, tanpa ada permohonan keizinan, datang dan terus mengikuti program tersebut. Dan kita buka 2 unit rumah contoh untuk semua lihat bagaimana indahnya rumah contoh tersebut. Dan boleh lihat pembangunan-pembangunan yang di belakang sana masih lagi belum siap terlihat, tapi insyaAllah dijangka siap pada bulan 3 tahun hadapan untuk memulakan sesi pengajian insyaAllah. Itulah antara rumah-rumah yang dibina. Dan boleh bayangkan nanti suatu hari nanti ada dibina lebih kurang 200 lagi rumah di belakang sana untuk warga emas dan warga bukan emas yang ingin memiliki tempat ini insyaAllah. Jadi itu antara pembangunan yang kita rancakkan di sini. Walaupun nampak sekejap setelah hampir setahun setengah lepas, dan kini inilah hasilnya dengan pembangunan perumahan. Dan alhamdulillah sumbangan ramai telah pun terpacaknya madrasah ataupun pusat ilmu yang kita akan jangkakan siap seiring dengan perumah 50 unit ini. Dan insyaAllah bayangkan masjid nanti akan terbina tersegam indah juga di situ. Dan insyaAllah di sinilah tapak di mana maulid akan berlangsung pada 7 bulan 10 nanti insyaAllah. Ini satu tapak dia. Dan kita jangkakan insyaAllah 4,000, 5,000 orang akan datang. Dan memandangkan dah lebih daripada 30 buah bas confirm untuk datang bersama kita pada 7 bulan 10 nanti, kami mengalu-alukan semua seluruh Malaysia, Brunei, Singapura, lokasi, Indonesia. Lokasi kat mana? Lokasi kami di Mukim Pantai, Pantai Negeri Sembilan. Keluar tol lekas tu akhirnya masuk kepada Temiang. Masuk tol Temiang. Dan insyaAllah penghujungnya yang dikatakan highway New Zealand kan, yang cantik indah tu, laluan tersebut di akhirnya sebelah kiri, 5 minit saja sebelah kiri itu, anda akan bertemu satu lokasi yang insyaAllah akan ada signboard. Kita dah share pun di page yang mana boleh terus google kawasan ini insyaAllah. Jadi sangat mudah bila mana melalui highway lekas insyaAllah, dan tidak susah juga untuk melalui highway plus, tidak ada kesusahan pun, hampir sama saja. Tetapi kebiasaannya ramai lalu melalui lekas insyaAllah. Jumpa ustazah nanti 7 bulan 10 dan boleh lihat sendiri bagaimana perancangan itu, dan boleh membayangkan keadaan-keadaan sesuatu
madrasah, tahfiz, international school, kemudian pusat-pusat kemudahan di hadapan ini, kemudian perikanan sana, pertanian di sana. Dan antara projek pertanian yang kita akan jalankan adalah pertanian menanam timun batang, insyaAllah. Itu dalam diusulkan kerana masa yang pendek dan insyaAllah dia punya kerosakan risiko yang sangat rendah. Di dalam perancangan, insyaAllah. Tunggu dalam masa bulan lagi, moga impian tersebut akan tercapai. Okey, sekarang kita lihat aksi ngeri yang akan dilakukan oleh ustazah. Lihat di sana, kamera fokus kena, pergi dekat lagi pada ustazah. Lagak ngeri ustazah sebagaimana ustazah buat rakaman untuk sumbangan tempoh hari. Menaiki ATV jarang-jarang dilakukan, hanya di channel Muka Buku, TikTok dan juga Instagram ustazah. Itu dia. Kadang-kadang boleh capai 100 km/jam. Dah, itu je. Oh, ingat nak lompat tadi. Ingat tak apa dah, Encik merapu apa dah? Dah sudah. Tak tahu dah merapu apa. Okay, jom kita pergi ni kolam ikan. Tuan-puan sekalian, saya tadi emergency, fahamlah ya, ada urusan dengan Mr. Tan sekejap. Maulik. Boleh. Okay, sekarang kau berapa dah ni? 6.30. Oh, 6.30. Okay. Kita lalu mana ni? Sekejap, awak lampak tak ni? Okay, lalu sini. Tuan-puan sekalian, kita akan menuju ke tak dah lewat ni. Sambil-sambil ya. Tuan-puan ikut kami ya. Okay, kita nak menuju ke mana? Kolam ikan. Siapa-siapa saja boleh datang untuk beli ikan dengan kami. Harga yang nanti kita tanya. Harga yang sangat rendah. Ikan tak hanya sebab dia ada laluan air bukit. Okay. Cuma saya suka pergi sampai hujung tu. Kalau siapa yang datang sini esok ialah datang untuk bercuti, datang untuk rekreasi keluarga. Dalam ni kita akan bina tempat untuk sukan Islami, sukan memanah berkuda. Dalam ni juga kita akan sediakan ruang untuk belajar berenang. Kan asinglah tempat renang perempuan, tempat renang lelaki. Tadi saya tak tahulah ustaz sebut tak, dalam ni akan dibina rumah-rumah kebajikan. Yatim, rumah asnaf fakir miskin, rumah gelandangan yang dia nak bekerja dengan kita dalam ni. Jadi mungkin jadi guard, mungkin jadi cleaner, mungkin kerja kilang dan sebagainya. Okey, tempat ni memang terbuka untuk semua datang. Kita tak pernah tutup. Boleh datang pukul 9 pagi sampai pukul 4 petang sebab pengurus ada, staff kita ada, memang boleh tengok sendiri nak sahkan betul ke projek ni betul-betul di bawah kami. Sebab projek ni memang di bawah Yayasan Al-Hijrah, pengasasnya saya sendiri, boleh semak semua, boleh cek dengan pendaftaran di SSM. Okey, saya suka sekejap, soalnya kita pergi ujung sana sekejap. Kemudian pengerusinya Ustaz Hazmi Dimash, board of director bersama kita. Lepas tu anjing, okey, biasalah tu kan, anjing hutan di kawasan ni. Boleh nampak. Okey, kalau kita tengok pemandangan daripada atas ni, Masya Allah, pun cantik, indah. Tapi yang di bawah-bawah ni, bukan di bawah pengurusan kita. Ni ada kolam-kolam pihak lain lah. Bawah ni, kolam-kolam ikan juga ni. Ya. Okey, nampak kan? Oh, cantiknya nampak. Cantik tak? Ashraf? Kan nampak cantik pemandangannya. Gitu. Memang sekeliling menghijau cantik. Bila datang sini rasa damai. Kena tulis damai. Okey. Sekarang kita nak pergi kolam ikan kita kat bawah sana. Nanti Syazani kena standby bercakap, share. Okey. Dan anda akan tengok ikan-ikan kita. Nanti Syazani akan okey, sebelum tu nak ajak tuan-puan sekalian untuk hadir ke Maulid Akbar ataupun kita panggil
hijrah berselawat. Macam itulah. Sebenarnya nak buat majlis Maulidur Rasul. Sambutan Maulidur Rasul. Jadi, pencamah utama antaranya saya, Habib Nai bin Tahir. Dan dalam proses pengesahan iaitu Habib Ali Zainal Abidin, Tuan Guru Datuk Syekh Muhammad Hafiz dan Tuan Guru Ustaz Ahmad Rizam. Kemudian, tapi tak ada gambar macam mana yang artis-artis semua tu persembahan? Ya, Munif Hijaz, yang lain-lain tu kan ada banyak senarai tu. So yang kita ada banyak melibatkan artis-artis nasyid. Munif Hijaz, itu saya tengok senarai ramai juga. Sebenarnya macam poster ni bukan yang terkini. Nak ajak semua datang pada 7 Oktober 2023. Kita akan buat Maulid Akbar di sini. Kita akan buat di sini. Kita akan pasang mikrofon dan target kita 5,000 orang. 5,000 orang. Target kita 5,000 kehadiran. Nantilah akan keluar list terakhir para penceramah, para penyampai dan juga yang akan memberikan hiburan Islami. Hiburan Islami di kalangan para penasyid lelaki. Jadi, kita nak jemput semua datang daripada seluruh Malaysia. Orang Singapura ke Indonesia ke Brunei, Thailand nak datang pun boleh. Program kita daripada pagi sampai Zohor. Jadi sama anda boleh hadir dan melihat sendiri. Dan kita akan simpan ikan tu kalau siapa datang nak memancing. Ha, memancing dapat ikan tapi kena bayar. Jom, jom. Ha. Okey. Tapi sini boleh lalu juga eh? Tapi tengah menunggu. Oh. Geng-geng tu. Dia ada anak-anak. Dia garang. Ya garang. Okey. Anjing hutan tu kan? Macam tak ada tuan eh. Okey, tuan-puan sekalian, jom. Ha, ini momen yang saya sebenarnya nak kongsikan dengan tuan-puan sekalian. Sebab kita buat live di sini 2 bulan lepas, ikan kecil lagi. Tapi sekarang ikan sudah pun matang. Berapa, Syazani? Berapa ribu dah? Yang terjual dah berapa ribu? Dalam? Kalau ekor? Ha? Maksudnya kita dah terjual lebih kurang dalam 2,000 ekor. Lebih kurang 2,000 ekor ikan sudah pun dimamah manusia. Telah pun dibeli. Jadi balance ada dalam berapa ribu lagi lebih kurang? Oh, ada lebih kurang hampir 20,000 ekor ikan lagi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Encik. Okey, itu yang viral tu. Okey. Oh, ikan talapia merah. Tuan-puan sekalian, tengok sekarang. Nanti kalau siapa datang masa hari perkampungan hijrah, bawa joran, anda boleh mancing. Cuma lepas tu kita timbang lah. Tuan-puan sekalian, talapia merah kita ni memang segar. Kalau normal price iaitu dipasang dalam RM18, RM17 satu kilo. Tapi kita RM14 satu kilo. RM14 saja. Dan ia adalah air bukit. Tengok sana. Jangan tunjuk saya. Tunjuk sana. Nanti saya akan buat RC turun dalam kolam. Berenang. Ini customer datang. Hah? Oh, ini customer datang. Nak belikan. Okey, meh. Masya Allah. Baik, tuan-puan sekalian. Sinilah kalau yang dah besar-besar tu. Besar sana. Kat sini, kolam ni. Itu ambil dengan tangan je. Serius tak ambil dengan tangan? Tangan, tapi dia pakai sarung tangan. Demo pancing. Oh, demo. Tapi dia pakai sarung tangan lah. Takut-sakut dengan orang je. Makan ni mana makan ni? Makan ni. Lepas tu? Ya Allah. Siedio, Ustaz. Tunggu dapat. Tuan-puan sekalian, inilah buktinya. Kalau orang yang nak mancing tanpa kecewa dan dia nak mancing dengan berjaya, pasti anda akan dapat ikan dekat sini. Nak bagi pengalaman anak memancing boleh je. Sekarang kita buka tak peluang orang datang? Kalau buka je. Kalau siapa nak datang? Jual murah-murah. Kita jual sekilo RM14.
Anda dapat ikan contoh ni kan? Ah, cuba tengok ni. Besar ni. Cuba cuba tengok ni. Dah habis-habis makanan habis. Habis makanan. Okey. Ya Allah, maaflah ikan ni jadi show pula. Harap-harap keluarga dia tak menuntutlah saman kita ke jadikan anak keluarga dia ni. Okey. Jadi tuan puan sekalian, cuba tengok. Okey, ini saiz boleh jual dah ni? Boleh dah? Tiga atau empat ekor sekilo. Cik, tengok tak sampai satu minit tunggu dapat ikan. Ini tak tahulah mancing gaya apa ni. Tuan puan sekalian, saya nak try tangkap dengan tangan lah pula. Sini, sini, sini. Cik, bergaya. Cik. Okey, contoh. Luar biasa ni, cik. Cik pula, tuan puan sekalian. Tangkap ikan guna tangan luar biasa. Ya, tapi benar. Alamak, makanan dah habis sekejap. Malu ni, live ni orang tengok ni. Tak boleh ni, kena pastikan dapat. Sekejap. Ya. Pendah ke dapat? Pendah. Dapat gitu ya. Dapat tak leci pun. Boleh ya. Main sini ke guna ni? Tak, guna tak ni tu. Tengah guna ni lah. Oh, tu lagi boleh. Allah tak boleh duduk ni kan. Habis bedok saya. Habis mencik air. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ha. Dia orang nampak tak ikan ni? Nampak? Secara lain nampak? Belah sini. Kesian belah sini. Terpinggir. Atika, Sarah, Luqman. Marilah. Ni bagi makan ikan ni. Saya dah bagi Shopee je dia. Patutlah. Dua birthday bulan ni. Patut senyap. Atika, Sarah, Luqman sini. Ni anak-anak kami ada kebetulan kat rumah ni. Mai Sarah. Apa khabar? Sarah. Cakap sikit. Datanglah ke Pakar Pohon Hijau. Siapa nak mengair di sini? Siapa nak tangkap ikan boleh. Nak berenang dalam ni pun boleh. Ha, boleh berenang. Nanti kalau nak berenang, ajak Umi. Ajak Umi sekali. Nanti Umi masuk berenang sekali. Okey, cakap in English pula. Tak apa. Okey. Rasa nak tolak je orang ni. Boleh tak kita tolak? Kita tolak. Allahu Akbar. Kita tunggu sahut mari. Ya, sahut mari. Tapi kita nak tunjuk. Sahut tengah mari. Atika, Sarah. Jadi makluman tuan-puan sekalian, siapa yang nak beli ikan tilapia merah kita, hasil daripada perikanan di perkampungan hijrah ni, 1 kilo RM14 saja. Kepada siapa peniaga restoran, bahkan nak buat untuk stok di rumah pun, tuan-puan sekalian, tilapia merah kita tak hanya sebab sentiasa ada air bukit masuk, air keluar. Air bukit masuk, air keluar. Dia tak air, bukan air bertakung. Jadi, kepada siapa yang ingin membeli, anda boleh hubungi nombor. Sebab kita masih ada lebih kurang 20,000 ekor ikan. Boleh berhubungi nombor telefon kat bawah ni. Ataupun, ikan menggelupur. Okey, ikan sedang memasak dirinya. Okey. Boleh ni, nombor telefon ni, kalau datang nak bawa satu keluarga hujung minggu ni contohlah. Nak mancing, kita akan kira, lepas tu kita timbang lah ikan. Berapa harga. Tapi anak tu adalah pengalaman, mancing je dapat ikan. Mancing, okey. Ni pergi masuk. Sahut. Masuk sahut tu. Okey, cuba tengok kalau tangkap dengan sahut. Dapat lagi. Jangan ikut situ. Boleh lalu. Mana? Bagi ni. Kenapa? 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 Kenapa?
Jom merasai pengalaman berada di tepi kolam dan menangkap ikan dengan mudah, insyaAllah. Dengan harga yang murah, RM14 satu kilo. Memang murah dan segar. Sebab air bukit ni, tengok air mengalir ke sana. Tanpa henti air mengalir dan terus keluar. Dan air bukit ni memang sangat-sangat bersih, insyaAllah. Boleh lihat anak-anak kami dengan mudah menangkap ikan. Kalau tak nak mancing, tangkap ikan dengan dia punya ni. Seronok. Setiap hari boleh datang ke sini semua. Setiap hari boleh datang dan boleh rasai sendiri bagaimana pengalaman menangkap ikan secara ikan apa? Ikan talapia. Yang anda lihat sekarang adalah penangkap ikan yang profesional. Harap. Dah tercabut dengan kepala. Ini tak sepatutnya masuk dalam live ini. Okey, lumah terjun. Jangan. Dalam ni. Lumah terjun. Pakai yang pendek ni. Kena jangan. Lihat di sana tu ada satu... nampak tak yang betiang biru tu adalah pusat untuk kita pisahkan benih-benih ikan. Kita transfer bila di kolam ni ada lahir yang sekumpulan anak-anak kecil, kita asingkan pergi sana dan kita besarkan di sana. Bila dah cukup umur, sesuai kita gabungkan dengan semua keluarga dia balik. Memancing free saja, bayar bila dapat ikan. Tak bayar, tak dapat ikan tak bayar. Okey, itulah dia suasana sekeliling perkampungan Hijrah. InsyaAllah bagi yang berkelapangan, 17-10 ni boleh datang. Boleh selfie bersama dengan ustazah, boleh selfie bersama ikan. Bawa pancing masing-masing, rasai pengalaman. Kalau tak boleh pancing, tangkap saja guna penangkap ikan. InsyaAllah. Pagi-pagi berkabus ni, Zat. Pagi-pagi berkabus? Tak nampak. Betul? Betul. Sejuk. Okey, sejuk macam Cameron Highland. Tidak perlu pergi Cameron Highland, cukup di sini saja. Boleh rasai sejuk. Kita ada berapa kolam sini? Dua kolam. Di sana, lihat sana, atas sana lagi. Sebelah kiri tu ada satu lagi kolam. Situ pun ada ikan yang besar-besar. Dan saya rasa kita kena perkenalkan pengarah perkampungan. Pengarah ikan. Pengarah ikan di sana. Itu dia tunjuk Ustaz Azmi. Ustaz Azmi, jom. Bercakap sepatah dua kata, Ustaz Azmi. Dia sejak awal perkampungan dibina, dia melarikan diri je. Tidak pernah live, bercakap depan live dia. Okey. Ada apa soalan-soalan yang boleh saya jawab sementara menunggu ustazah masuk semula? Siap siang. Siang tak ada disediakan servis di sini. Siang kat rumah masing-masing. Nak buang sisik tu buang kat rumah masing-masing. InsyaAllah. Perubahan demi perubahan yang akan berlaku di pengampungan ini. InsyaAllah nampak tadi tiang madrasah dalam... sedang dibina dan insyaAllah dijangka siap 6 bulan hingga 8 bulan lagi. Kemudian fasa kedua nanti akan ada banyak lagi perubahan seperti bangunan-bangunan perumahan yang lain, Tafiz International School dan sebagainya. Pertanian insyaAllah telah pun diusahakan di sana, di hujung sana. Lihat ada bulldozer kat sana tu. Di sana ada pun ditanam pokok-pokok kecil untuk pertanian. Dan insyaAllah akan dibina lagi tempat-tempat untuk pertanian-pertanian yang berskala besar. Kemudian ramai bertanya di pantai, mungkin pantai Negeri Sembilan. Dia bukan pantai tetapi mungkin pantai Negeri Sembilan. Ada orang rindu kat Ustaz. Rindu suara saya ke? Darahnya masa ikan. Rindu suara saya, nanti saya dah lama tak menyanyi. Saya digam. Kerana telah menyanyikan lagu dengan salah lirik dan sebagainya. Maulid salah ni. Nanti kita akan buat satu sesi khas menyanyi bersama saya lari-lari lirik. Jom, kita dah nak maghrib dan kita pun nak akhir sesi live ini.
Dan Ustazah akan sambung semula perkongsian. Memang teruja bila melihat ikan ini sampai Ustazah nak buat live pada petang ini. Kita pun tak jangka, tim pun tak jangka, tapi oleh kerana terujanya dengan bila diberitahu ikan-ikan telah membesar, terus Ustazah datang ke sini dan berkongsi gambaran suasana kolam dan ikan. Lihat airnya hijau, dia tidak keruh. Sebagaimana kalau kita pera air ikan keli, memang keruh dan kotor sikit ikan keli. Keharuan ikan keli. Tapi ikan talapia lebih bersih sebab air itu adalah daripada air bukit. Itu kolam kedua. Yang ini lebih besar punya saiz ikannya. Pun boleh memancing. Ini dia. Oh, ini dalam perut sangkar ni lebih kecil. Ini adalah tempat kita beri tu. Kita membelah ikan. Nampak tak? Sini saiz kecil-kecil. Okey. Oh, lebih kecil di sini. Ya, sini saiz kecil-kecil. Oh, air dia tu tak aman dia. Sebab air tak keluar masuk air dia. Ini anak-anak ikan. Tuan-tuan sekalian, pembangunan ni baru dimulakan pada bulan lepas, betul kan? Dan kita buat dengan sangat cepat. Tahniah kepada Puan Rohaila, Syazani. Syazani, awak cakap sikit. Syazani ni ada degree dalam bidang perikanan. Sama juga bila kita nak buat pertanian, kita cari degree holder dalam bidang pertanian. So Syazani, jemput cerita sikit. Sebenarnya kenapa ada 4 saiz kolam? Okay. Ya, assalamualaikum semua. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Ustazah, Ustaz Tengku. Okey, kolam-kolam simen ni, ini kita panggil kolam simen. Ukuran untuk kolam simen ni ada dalam berapa kaki? 17 kali 5 kaki lah. Okey, yang boleh memuatkan anggaran dalam 5,000 ekor dalam satu tangki ni. Okey, tangki simen ni kita akan buat macam-macam. Kita boleh buat macam-macam kat sini. Antaranya untuk pada waktu sekarang ni lah. Okay, waktu sekarang ni kita akan buat untuk contoh kalau ada order yang secara, kalau ada order untuk orang beli secara banyak lah, secara pukal, seandainya macam 50 kilo, okay, kita akan ambil daripada kolam tanah yang tadi yang tuan dan puan nampak, kita akan letak ke dalam kolam simen ni. Kolam simen ni sebagai orang kata persinggahan lah sebentar untuk kita bersihkan daripada dia dah kenyang ke dia apa, sebelum kita hantar kepada pembeli-pembeli. Okay, antara selain tu juga, kolam simen ni juga ada banyak pelbagai gunanya. Sebagai contohnya, waktu jangka masa selepas kita selesai jualan ni, kita akan buat pemenihan yang barulah. Pemenihan ikan. Kita akan buat pengasingan jantan betina. Kita akan buat pemenihan secara dalam kolam simen lah. Kita akan asingkan, buat pengasingan jantan dan betina. And then kita pun akan buka mulut dia. Kita akan check antaranya ada telur dalam setiap ikan lah. Okay, tu antara proses-proses yang kita akan buat lah. Okay, selain tu juga antara kolam simen ni juga kita akan buat pengasingan grading. Okay, selain tu kita akan serahkan lah. Kita akan pergi kepada Ustazah semula ya. Okay, terima kasih banyak-banyak. Jadinya, puan-puan sekalian, terima kasih Syazani, pegawai perikanan kita. Bukan pegawai ikan ya. Dia orang. Jadi, begitulah dia orang ada step. Umur berapa dia akan pergi. Jadi, selepas ini, kita tak akan putus. Setiap bulan ada hasil ikan. Kalau contoh kita bergantung pada kolam utama yang besar tu je, memang tu keluar. Adalah, ini ada projek perikanan di bawah kita direct. Antara yang pakar dekat sini, Mr. Baby.
Mr. Baby. Ha, ini antara yang pakar dalam kolam apa semua. Apa ni? Beliau sebelum ni pernah bekerja dengan pihak yang ada peternakan ikan eh? Tropicana Farm. Oh, Tropicana Farm. Ha. Jadi belialah antara pekerja kita. Sebab itu projek perikanan kita ni memang under kita 100%. Bukan kita sub projek pada pihak kedua, ketiga, tak. Sebab itu harga tu kita boleh kontrol. Tuan-tuan sekalian, kalau kita bergantung pada kolam ini sahaja, kita akan ikan tu jadi selepas dah habis, lepas tu pembenihan semula. Jadi tunggu lagi 4 bulan, 5 bulan baru boleh hasil. Dengan kita buat ada kawasan pembenihan macam ni, insyaAllah tidak akan berhenti. Setiap bulan kita akan keluarkan hasil ikan kita. Permulaan ni memang tapi amarah. Yang saya kata, siapa nama dek? Siapa nama Syafiq? Ya, saya. Kamu bidang pertanian. Kamu degree atau diploma pertanian? Degree sains pertanian. Degree sains pertanian. Macam saya ni tadi, degree perikanan. Apa plan kita untuk plantation ni? Okay, baik. Assalamualaikum kepada viewers. Jadi, saya... baik, okay. Saya ditugaskan untuk menguruskan projek yang projek yang dicadangkan ataupun yang dirancang, iaitu fertigasi timun seluas 4 hektar. Ya, betul? Ya, betul. Okay, seluas 4 hektar. So, kita ada tanah di sebelah sana. Kita boleh tengok di sebelah sana. Ya. Okay, tanah tu dalam proses pembersihan lagi. Yeah. So, selepas pembersihan baru kita merancang ke next step, iaitu kita buatkan para untuk fertigasi timun dan seterusnya penanaman lah secara fertigasi. Yeah. Baik, itu saja daripada saya. Masya Allah. Okay, bagusnya Syafiq ni, dia bukan hanya degree holder dalam bidang pertanian, tapi beliau pernah dah terlibat secara langsung buka ladang semua ni. Kamu ladang apa? Di Norwich Farm, Batu Kikir. Batu Kikir. Produk apa? Kacang panjang, terung apa semua. Jadi bukan semua student bila keluar dia nak praktis, nak keluar modal untuk buat pertanian. Jadi alhamdulillah, terima kasih Syafiq sudi bersama dengan kita. InsyaAllah doakan projek untuk pertanian kita adalah timun fertigasi. Sebab kami dah ada contoh dah di kalangan Muslim kita berjaya untuk fertigasi timun, timun batang tu yang berkualiti, yang sedap, yang crunchy. Jadi permintaan sebenarnya bila dia buat, dia ada dalam 10 ekar, dia kata memang tak cukup. Memang tak cukup, permintaan sangat tinggi. Jadi kami pun nak masuk dalam bidang fertigasi timun batang tu, fertigasi. Doakan ya, itu next project untuk perkampungan hijau. Semua projek-projek ni tuan-puan sekalian, hasil daripada sokongan, dorongan, doa, sumbangan tuan-puan sekalian. Kami akan kembangkan sumbangan anda untuk buat projek-projek ni supaya duit yang anda beri, contoh RM1, ia berkembang jadi RM20 di dunia. Mungkin RM2,000, mungkin RM200 daripada RM1. Tetapi untuk bahagian akhirat, insyaAllah lebih berganda. Sebab hasil daripada perniagaan, sistem ekonomi yang kita bangunkan ni, kita akan selesaikan banyak pembangunan. Rumah anak yatim, rumah asrama fakir miskin, rumah kebajikan dan gerak kerja dakwah yang berterusan selepas ini. Sebab kita tak nak bergantung pada semangat orang ramai semata-mata, kita berusaha untuk wujudkan ekosistem ekonomi supaya pembangunan perkampungan hijau boleh berlangsung, boleh berjalan walaupun ketika itu mungkin sumbangan sudah tidak mencukupi. Tuan-tuan sekalian, tempat ini kita dah bincang, nampak tak ni? Cantik suasana. Ada lagi dua kolam ikan kita kat sana tapi kita tak sempat bawa sebab dah maghrib. Tuan-tuan sekalian, kalau boleh tengok, kawasan ni kan kita akan bersihkan. Tadi dah bincang dengan Ustaz Hazmi. Kita akan bersihkan. Atas tu pun kita akan bersihkan lagi supaya peminat-peminat healing guna apa? Kemah, karavan. Kemah lah kan? Kemah. Okay. Peminat-peminat healing-healing dalam kawasan ni sambil mancing, dia nak pasang khemah ataupun orang ada caravan, motorhome. Atika, tutup. Motorhome, caravan semua tu kita akan sediakan. Jadi boleh buat aktiviti, hubungi nombor telefon tadi, kita akan segerakan. Mungkin minggu ni tak sempat kita nak, mungkin sempat, maksudnya nak bersih-bersihkan kalau ada orang nak mula, kita kena mula dah. Maksudnya bagi peluang untuk orang ni. Sebab ikan ada lagi RM20,000. Kan nak mancing. Ada tak orang berminat? Ada tak tadi berminat? Ada? Ha, okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Tuan-tuan sekalian, mohon maaf salah dan silap. Selamat menunaikan solat maghrib daripada perkampungan Al-Hijrah. Ikuti rapat-rapat. Follow page Ustaz Azmat dan follow semua page rasmi TikTok, IG, FB yang atas nama perkampungan Al-Hijrah, Hijrah Village. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Ha, sama-sama. Okey, jom makan Maggi goreng.